Pertama sekali, bagi pihak PAS, kita mengecam keras tindakan apa yang berlaku di Myanmar. Suatu pencabulan hak asasi manusia dan bercanggah dengan semua piagam antarabangsa. Bahkan bagi kita, kita mendesak kerajaan Malaysia buat sesuatu. Sebagai ahli OIC, Malaysia mesti bertindak. Sama ada ahli dalam ASEAN, dan menjadikan, kita syarahkan supaya dijadikan suatu isu untuk dibincang dalam sidangan ASEAN. Sebab isu ini bukan saya melibatkan Myanmar, walaupun konsep tidak campur tangan di antara negara ASEAN. Tapi isunya ialah bagaimana pelarian telah pun menimbul masalah dengan negara jiran yang lain. Dan masalah ini mesti diselesaikan. Dan kita harap Perdana Menteri mesti menggunakan kedudukan ini, ya, dan mesti membuat tekanan kepada kerajaan Myanmar. Di waktu yang sama, kita harapkan supaya masjid ini digazetkan sebagai satu kawasan yang dijamin keselamatan dalam apa-apa situasi. Deklarasi ini perlu dibuat sebab masjid ke gereja ke rumah-rumah ibadah ini merupakan salah satu di antara tuntutan yang kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Nabi sendiri pun larang tentera Islam jangan musnahkan rumah-rumah ibadah mereka. Dan deklarasi ini penting supaya jaminan keselamatan bagi anak-anak kecil, ibu-ibu yang orang tua dan sebagainya. Mana nak lari? Kalau rumah mereka dibakar, tempat penginapan mereka tak ada, ke mana nak pergi? Nyawa mereka tak selamat. Jadi kita perlu wujudkan satu kawasan yang dijamin tidak ada, kawasan yang dijamin keselamatan. Jadi saya fikir bahawa itu di antara benda yang kita harus desak. Dan bagi pihak ahli PAS, kita rasa duka cita apa yang berlaku hari ini. Yang sepatutnya, sebagaimana disebut oleh Cik Razim, bahawa mereka mesti menghantar pegawai untuk menerima. Ya, sebab dia berada di bumi kita. Bagaimana kita melayan dia dengan penuh hormat berbanding apa tindakan dia ke atas umat Islam, khususnya di Myanmar. Jadi bagi pihak PAS, kita lahirkan rasa duka cita dan kita juga mendesak supaya duta di sini minta maaf, dan kerajaan Malaysia juga mesti menggunakan tekanan ekonomi ke atas Myanmar.